Lalu ya, untuk sekolah bagaimana ceritanya orang tua bisa membiayai Anda dan saudara-saudara? Iya, untuk sekolah saya masih ingat sekali setiap kali ada kenaikan sekolah seperti bulan Juli biasanya, orang tua saya harus membelikan kami semua anak-anaknya adalah seperti baju, seragam, buku, tas, sepatu, dan sebagainya. Nah itu dari mana uangnya itu? Sertifikat tanah, rumah dan tanah dari orang tua itu diagunkan ke satu bank untuk mendapatkan pinjaman dari bank, kemudian setelah itu baru untuk beli yang saya sampaikan tadi. Dan pada akhirnya juga itu berimbas kepada keinginan kami untuk kuliah tidak bisa terlaksana. Nanti cerita.